Ahli Parlimen Permatang PAUH Nurul Izzah Anwar menyeru masyarakat agar tidak meminggirkan mana-mana golongan wanita dalam menyambut Hari Wanita Sedunia yang disambut hari ini. Tidak kira latar belakang, semua wanita wajar dihargai kerana setiap sumbangan mereka memainkan peranan penting dalam pembangunan masyarakat dan juga negara. Sentiasa memikirkan bagaimana ada seorang lagi wanita lain yang mungkin lebih pandai daripada saya, tapi atas dasar mungkin terlibat dengan kancah peperangan ataupun tidak ada status. Bukan seorang wanita yang berwarganegara yang berlaku sekarang. Jadi saya harapkan kita memikirkan tentang mereka walaupun sekelumit. Apakah yang kita mampu lakukan supaya wanita-wanita ini yang tidak bernama, yang tidak terdaya, mampu mendapatkan perlindungan yang semua wanita layak. Semua wanita juga katanya layak dihargai kerana ia secara tidak langsung akan menjadi penghargaan kepada masyarakat. Saya seorang ibu atau seorang wanita, dia banyak nurture dan bukan wanita sahaja yang punya anak-anak. Kadang-kadang ada wanita yang tidak berkahwin menjaga ibu, orang tua mereka. Jadi kita kena bersikap lebih terbuka dalam kita menyambut Hari Wanita Sedunia. Jangan kita lekat lengkung-pompong kita merasakan oh hanya wanita yang berkejaya saja ataupun hanya wanita yang menjadi suri rumah saja yang berhak mendapat pengiktirafan. Pada saya Hari Wanita ini, kita harus menghargai semua wanita dan insyaAllah dengan itu kita menghargai masyarakat. Hari Wanita Sedunia disambut setiap tahun pada 8 Mac dengan tema tahun ini ialah Balance for Better yang berteraskan keseimbangan jantina, lelaki dan wanita.